sekali nang kuartalnya. Sama kau itu nih. Iya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Saya tubuhku terguncang dihempas batu jalan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Ada namanya Bribda, Bribda 3. Gembala kecil menangis sedih. Kenapa lamban? Apalagi sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah itu 1,5 triliun. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika yang kutanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati di telan bencana dan akhirnya sesampainya di kabar dari semuanya. Tetapi semua diam. Tinggal aku sendiri terpaku menatap lagi. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika dia ku tanya mengapa. Ini berapa tahun anaknya? Bapak ibunya telah lama mati. Kami tahu itu masih ada di telan bencana. Dan akhiri sesampainya di laut. Gimana Bang? Rasanya Bang dengar bantuan dari pewarta kepada karang, kepada ada bantuan begini ya, dan rasa bersyukur banyak Bapak. Tetapi semua diam. Keadaan saya seperti ini. Tetapi semua diam. Apa masalahnya? Mari itu Bang, sempat saya usir Bang dari kontrakan. Diri terpaku menatap lagi. Terlambat kita Bang. Tidak mampu kita untuk menyelesaikan. Barangkali di sana ada. Ada berapa orang? Ada 5 orang. Yang paling kecil itu berapa tahun? Di tanahku terjadi bencana. Ada terdengar berita kemarin itu mereka sempat nggak makan apa benar? Sebenarnya kalau masalah makan sih makan walaupun piring sehari tetap makan sebenarnya. Ini selama kendala COVID-19 ini ya Pak? Dosa-dosa ya termasuk juga lah Pak. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Sehari biasa kerja apa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
ada kerja kadang enggak gitu. Pertanyaannya memang enggak ada. Harapan apa selaku kepala rumah tangga untuk ini pemerintah atau gimana? Harapannya ya mohon dibantu lah gitu Pak. Ya kita diberikan kerjaan gitu yang apa? Atas nama siapa? Junaidi Rahman. Siapa? Junaidi Rahman. Dengan kakak? Varianti Borowito. Aku dapat informasi katanya satu keluarga yang makan. Bisa diceritakan ke mana awal semua awalnya? Ya kalau dibilang nggak makan, nggak mungkin lah kan Pak. Nggak makanan awak. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Cuman ya tidak seperti biasanya yang satu hari sayang engkau tak duduk ya. Di sampingku kawan mesti makan walaupun itu dengan hasil banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Pada saat tetangga memberikan bantuan makanan, orang itu katanya nggak di rumah. Iya, bukan cari kerja, itu lagi saya cari pinjaman uang untuk bayar. Kenapa bayar kontrakan? Karena belum bayar. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rumputan. Perjalanan ini seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya. Ya, aku lagi bisa diceritakan maksud kedatangan ke sini. Ketika yang ku tanya mengapa, kita mendengar di berapa bapak ibunya telah lama mati dan media sosial tadi di telan rencana tanah ini. Ada warga yang memiliki anak lima yang tidak makan dan bahkan kabar kan semuanya. Jadi kepada segeralah hati kita, kepada kita semua pengurus kepada Ketua Puarta Polkabes Medan, tetapi dan juga semua didampingi Ketua Pemuda Pancasila, tetapi semua bisu Bung Joko Tarigan tinggalan langsung sendiri. Kemari kita terpaku meratap langit. Ternyata memang benar barangkali di sana. Kita membawa bantuan dari salah satu mengapa di tanahku terjadi bencana. Sejumlah uang sudah kita salurkan. Mungkin Tuhan semoga mulai bosan bantuan kita itu bantuan berguna bagi kita yang selalu Ibu. Salah dan bangga dengan dosa-dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.